Hello? Hello. I keep getting calls from Lilana, and she wants to know where her mother is. She pulled a gun on you. You took it off her and shot her, right? Yeah, that's one story. Don't you even feel bad for killing her? I don't have any kind of conscience about anything. There's no good son of a bitch at hanging myself if I could get my hands on him. He don't deserve to breathe the air. Verona, Kentucky tahun 80-an hanya berpenduduk sekitar 500 orang saja. Kota kecil itu cuma ada satu perempatan jalan raya, satu kantor pemerintah kecil yang punya satu ruangan saja, dan Mr. Herbs satu-satunya restoran di sana. Di kota kecil itu berita dengan mudah tersebar, seperti saat hilangnya Marlene Major, 25 tahun, ibu dari dua anak kecil Donald dan Lelana. Helen Marlene Oaks lahir 7 Desember 1955, berusia 16 tahun waktu menikah dengan William Bill Alexander Major yang 11 tahun lebih tua darinya. Bill bekerja sebagai teknisi servis mobil. Sepintas rumah tangga mereka normal-normal saja, seperti keluarga umumnya, tapi ternyata sesungguhnya tidak begitu. Satu hari Bill bertemu dengan Glenn Sinhaler di bengkel mobil dan membawanya ke rumah, mengenalkannya kepada Marlene dan mengizinkannya tinggal di camper kecil yang ada di lahan rumah mereka. Glenn adalah tukang yang suka membetulkan ini itu di rumah mereka. Bahkan akhirnya Glenn punya affair dengan Marlene. Bill tahu, tapi anehnya Bill justru mengencourage atau mendorong mereka untuk berdua-duaan. Dengan begitu, Bill punya banyak waktu bersama anak-anak. Tanggal 11 Oktober, Glenn mendengar Marlene dan Bill bertengkar hebat. Dia malas mendengarnya. Glenn pun keluar dari campernya dan pergi ke warung kopi. Dan sejak saat itu, dia tidak pernah lagi melihat Marlene. Esoknya tanggal 12, Donald dan Lelana terbangun dan bingung tidak pernah melihat ibunya sepanjang pagi. Lelana yang masih berumur 4 tahun menanyakan ibunya kepada ayahnya. Bill menjelaskan kepada kedua anaknya kalau ibu mereka itu seorang PSK yang terlibat dengan narkoba, alkohol, dan kriminal yang sudah tidak peduli lagi dengan mereka. Lelana bengong. Dia tidak mengerti ucapan ayahnya. Tapi hatinya terus bertanya-tanya, di mana ibunya? Hari itu juga Bill melapor ke kantor polisi kalau istrinya hilang. Bill bilang Sabtu sore dia dan istrinya bertengkar, lalu istrinya pergi dengan mobilnya. Orang yang paling tahu di mana istrinya cuma tukang yang suka bantu-bantu di rumah mereka membetulkan ini itu, yaitu Glenn Sinhaler. Malam itu Marlene pergi untuk mengunjungi Glenn, kata Bill. Sepanjang malam, Bill mencari Marlene, tapi tidak ada hasil. Tetapi di hari yang sama, Glenn juga melaporkan Marlene yang tiba-tiba hilang dan anak-anaknya sangat khawatir. Glenn bilang dia sendiri bingung di mana Marlene. Malam itu dia mendengar pertengkaran, lalu dia pergi cari kopi. Glenn malah curiga kepada Bill. Tidak mungkin Marlene pergi tanpa anak-anak. Marlene sangat sayang kepada anak-anaknya. Kemudian Glenn menyerahkan buku harian Marlene. Anda bisa tahu bagaimana Marlene menggambarkan rumah tangganya di sini, kata Glenn. Ada dua orang yang berpotensi menjadi tersangka, tapi tanpa bukti-bukti, detektif tidak bisa melanjutkan kasus ini. Bill dan Glenn cuma saling tuduh saja, tapi polisi tak menemukan bukti pada keduanya. Tak ada alasan untuk menahan mereka, atau menahan salah satu dari mereka. Polisi menanyai tetangga-tetangga. Tetangga sebelah rumah bilang, Sabtu malam itu Bill membawa anak-anak ke rumahnya karena dia akan pergi mencari Marlene yang pergi tapi belum juga pulang. Tetangga yang lain pernah mendengar Bill marah kepada Marlene dan bilang, aku bisa menghabisimu tanpa ada yang bisa mengenalimu. Sekali lagi tanpa bukti konkret, polisi tidak bisa melakukan apa-apa terhadap Bill. Polisi memeriksa rumah Bill. Tas Marlene ada di meja, KTP dan SIM juga ada di dompet. Aneh jika Marlene pergi tanpa membawa tasnya. Polisi menyisiri Verona sampai berhari-hari mencari Marlene, tapi juga tidak ada hasil. Tak ada indikasi kalau telah terjadi kejahatan. Tak ada bukti-bukti apapun ke arah sana.
Lalu polisi mengirim foto Marlin ke kabupaten-kabupaten lain agar pencarian diperluas. Catatan gigi Marlin dikirim lewat fax ke seluruh Amerika. Detektif juga mempelajari buku harian Marlin. Di situ Marlin menulis kalau anak-anaknya dalam keadaan bahaya. Donald mengalami kekerasan seksual dari ayahnya sendiri. Dan itu pernah disaksikan sendiri oleh Marlin. Tapi apapun yang ditulis di buku hariannya tidak bisa menjadi alasan menangkap Bill. Karena itu cuma tuduhan sepihak saja. Ketika ditanyai, Bill tidak mengaku. Donald juga ditanyai, tapi dia bilang tidak terjadi apa-apa. Akhirnya buku harian itu hanya disimpan di arsip saja. Hilangnya Marlin hanya menjadi misteri. William Alexander Major lahir 6 Januari 1944. Masa lalunya kacau. Bill yang tak pernah tamat SMA itu mengambil ujian persamaan SMA dan mendapatkan ijazahnya saat di penjara. Sebelum mengenal Marlin, Bill sudah punya anak dengan gadis muda lain yang tidak pernah dia nikahi. Bill tidak pernah bertanggung jawab dan membiarkan gadis itu berjuang menghidupi anaknya. Tahun 1971, umurnya 27 tahun. Bill berkenalan dengan Helen Marlin Oaks yang waktu itu berumur 16 tahun. Perbedaan usia 11 tahun bukan halangan bagi mereka merajut kasih. Mereka menikah dan punya dua anak, Donald dan Lalana. Sepintas rumah tangga mereka tampak baik-baik saja, tetapi sesungguhnya mereka sering bertengkar. Sampai satu hari Marlin mengancam akan meninggalkan Bill dan membawa anak-anak bersamanya. Bill bilang, "Oh, berani bawa anak-anak. Sebelum kamu bawa anak-anak, aku akan menghabisimu lebih dahulu. Aku tahu caranya melakukan pembunuhan yang sempurna." Satu tahun sudah Marlin hilang. Tanggal 29 November 81, seorang pemburu hewan melihat sesuatu yang tampak seperti tengkorak di satu pertanian di Kabupaten Boone. Setelah diselidiki, tengkorak itu adalah tengkorak seorang wanita kulit putih usia antara 25 sampai 35 tahun. Ada dua lubang peluru di batoknya. Tapi tengkorak itu tanpa rahang bawah. Gigi-gigi di rahang bagian atas pun sudah tidak ada. Sepertinya dengan sengaja dicabut. Pada masa itu, catatan gigi sangat penting untuk mengidentifikasi mayat. Tetapi karena tengkorak itu tidak bergigi, lagi-lagi polisi tidak bisa berbuat apa-apa atas penemuan itu. Sementara itu, saat tengkorak itu ditemukan, Bill sudah tidak tinggal lagi di Verona. Waktu itu Bill dimintai polisi melakukan tes poligraf, tapi dia menolak. Bill malah menjual propertinya, lalu membawa Donald dan Lalana pindah ke Pawtucket, Rhode Island, daerah dengan angka kriminalitas yang tinggi. Lalana, balita itu berpikir kalau mereka pindah, bagaimana jika ibunya pulang? Mereka sudah tidak ada di sana lagi. Donald juga berpikir, tanpa adanya ibu, siapa yang akan melindungi kami? Kekerasan demi kekerasan dialami Donald dan Lalana. Dan itu terasa semakin berat sampai kedua anak kecil itu seringkali kesulitan menutupi cedera-cedera yang mereka alami. Anak-anak itu akhirnya tidak masuk sekolah karena lebam-lebam di tubuhnya. Donald pernah dipukuli sampai anak itu tidak sanggup berdiri dari lantai. Itu bukan yang terburuk. Jika kamu tidak melakukan apa yang aku perintahkan, aku akan menghabisi abangmu, ancam Bill pada Lalana. Ancaman yang sama juga diberikan kepada Donald. Kalau kamu tidak patuh, aku akan menghabisi adikmu. Satu hari saat Donald bermain dengan teman-temannya, tinggallah Lalana bersama ayahnya. Lalana sedang bermain di halaman saat Bill menarik rambutnya dari belakang dan menyeretnya ke dalam rumah. Kemudian Bill menodongkan pistol ke kepala anak itu. "Kamu harus benar-benar belajar untuk tutup mulut. Kalau tidak, aku akan meledakkan kepalamu," ancam Bill. Lalana yang sendirian lunglai karena ketakutan. Menangis pun dia tidak berani. Dia mengikuti kemauan ayahnya dengan tubuh yang kesakitan dan gemetar. Seringkali Bill membawa salah satu anaknya ke tempat kerjanya hanya untuk dijadikan tempat pelampiasan kebinatangannya. Tahun 1985, Bill menikahi Pauline. Rumah tangga baru itu tampaknya menyatu dengan normal.
Donald sudah berumur 13 tahun dan Lelana 9 tahun. Kedua anak itu berharap ayah mereka akan berhenti menyerang mereka. Pauline cukup dekat dengan anak-anak. Tapi berakhirkah penderitaan anak-anak itu? Tidak. Tentu saja Pauline tidak tahu kejahatan suaminya itu. 10 Agustus 1985, Donald hanya berdua saja dengan Lelana di rumah. Donald berkata kepada adiknya kalau mulai hari itu hidup mereka akan berubah selamanya. "It's over," kata Donald. Donald bilang dia sudah memberanikan diri mengadu kepada Pauline, ibu tiri mereka, tentang semuanya. Pauline kaget dan merasa iba. Lelana justru ketakutan mendengar semua ini. "Kita akan mati," katanya. "Bagaimana jika polisi melepas ayah?" pikir Lelana. Malamnya sekitar jam 7, semua ada di rumah saat pintu diketuk. Begitu Pauline membuka pintu, beberapa polisi langsung mendekati Bill. Lelana dan Donald berdiri mematung di sudut ruangan. Bill menoleh pada mereka dengan pandangan murka. Donald dan Lelana sangat ketakutan dan hampir tak percaya melihat ayahnya diborgol dan dibawa polisi. Long story short, Bill terbukti bersalah dan harus mendekam di penjara selama 15 tahun. Pauline segera menceraikan Bill. Sementara Donald dan Lelana dikirim kembali ke Verona, Kentucky untuk diasuh dan dibesarkan oleh ibu dari Marlene, Lorraine Oakes. Anak-anak itu mencoba untuk bertumbuh seperti anak-anak normal lainnya. Tapi tetap saja ada yang aneh yang mereka rasakan, karena nenek dan kerabat mereka tidak mau membicarakan Marlene. Lelana bingung kenapa tidak ada yang terus mencari ibunya selama ini. Polisi Kabupaten Boone sepertinya juga sudah lupa pada kasusnya itu. Tapi Lelana tidak pernah lupa. Satu hari Lelana sedang berduaan saja dengan neneknya di dalam mobil di parkiran. Lelana memberanikan diri menanyakan ibunya yang hilang. Nenek terpaku menatap cucunya, lalu setengah berbisik nenek bilang kalau ibunya sudah meninggal dihabisi ayahnya. Memang tidak ada bukti, tapi hal itu sangat diyakini oleh Lorraine. Selama ini ayahnya selalu bilang kalau ibunya perempuan kacau yang lari dengan pria lain karena sudah tidak mencintai ayah dan anak-anak. Lelana mencerna semua yang dikatakan nenek. Dia lebih percaya cerita nenek daripada cerita ayahnya. Tapi sayangnya polisi pun tidak bisa membuktikan semua ini karena memang tidak ada bukti-bukti dan tidak ada mayat. Lelana pun bertekad mencoba melakukan investigasi sendiri. Walau umurnya baru 9 tahun, tapi dia mulai belajar dari menonton program-program TV tentang penyelidikan pembunuhan, tentang persidangan dokumentari kriminal, dan dengan bermodalkan buku catatan seharga 99 sen, dia menulis tanggal, waktu, dan mencatat semua perbincangan dengan siapapun menyangkut kematian ibunya. Dia tahu kasus ibunya itu kasus dingin. Dia tahu sumber dayanya sangat terbatas. Tapi semua itu bukan halangan bagi Lelana. Lelana ingin sekali kasus ibunya itu tuntas. Tahun 1994, ketika usianya sudah mencapai 21 tahun, Lelana diberikan akses oleh kepolisian Boone untuk melihat dan memeriksa file ibunya. Itulah pertama kalinya Lelana menyentuh dan membaca buku Marlene. Catatan ibunya itu menyiratkan kalau ibunya menangkap basah ayahnya. "Aku bangun pagi ini dan pergi ke kamar Donald untuk menyiapkannya pergi ke sekolah. Aku melihat apa yang Bill lakukan pada Donald. Aku bilang kepada Bill untuk tidak menyentuh Donald lagi. Kalau dia melakukan itu lagi, aku akan bunuh dia." Dalam buku harian, Marlene juga menulis kalau Donald bilang Bill sudah 4 tahun melecehkannya. Artinya mulai dari usia 4 tahun, bajingan itu mengabuse anaknya sendiri. Lelana juga tahu dari buku kalau ibunya ingin bercerai. Jika Marlene mencoba menceraikan Bill dan membawa anak-anak, dia akan habisi Marlene lebih dahulu dan dia tahu cara melakukan pembunuhan yang sempurna. Tahun 1997, Bill keluar penjara lebih cepat karena berkelakuan baik. Dia hanya menjalankan 12 tahun dari 15 tahun hukumannya.
Bebasnya Bill dari tahanan bukan halangan bagi Lalana untuk mencari jawaban tentang ibunya. Dia justru semakin menggebu mencari bukti untuk bisa kembali memenjarakan ayahnya selamanya. Lalana juga membaca kepingan informasi tentang penemuan tengkorak kepala wanita tahun 1981. Dia baru tahu hal ini. Informasi itu menggelisahkan dan mengganggunya karena polisi tidak bisa menindaklanjuti penemuan itu. Lalana meluncur pergi ke pertanian Bone, ke tempat di mana tengkorak itu ditemukan 20 tahun yang lalu. Gadis itu berharap bisa menemukan kerangka lainnya di sana. Lalana mulai menggali dan menggali. Tapi sayang, Lalana tidak menemukan apa-apa. Lalana juga mendengar tentang tes DNA mitokondrial, satu tes yang bisa melihat hubungan keluarga secara maternal. Dia browsing mencari tahu akan hal ini. Dia ingin melakukan tes DNA mitokondria untuk dibandingkan dengan DNA yang ada pada tengkorak. Tapi muncul kendala. Pemerintah Bone tidak bersedia membiayai tes DNA mitokondria yang harganya mencapai $20,000. Akhirnya kakak Marlin bilang dia rela memberikan uang pensiunnya untuk pemeriksaan tes DNA mitokondria itu. Tapi kemudian akhirnya pemerintah pun tergugah dan mau mengeluarkan dana demi terungkapnya kasus yang 20 tahun tak tersentuh itu. Potongan tulang tengkorak yang dibekukan dengan cairan nitrogen dihancurkan sampai menjadi seperti bubuk halus dan dimasukkan ke dalam satu wadah bersama cairan pengekstrak DNA. Sampel tersebut akan menghasilkan jutaan kopi DNA. Melalui komputer, analis DNA akan membandingkan DNA mitokondria itu dengan sampel air liur Lalana. Hasilnya sangat tepat dan cocok. Akhirnya, setelah 20 tahun, ilmu pengetahuan berhasil menemukan identitas tengkorak wanita itu. Terasa hancur hati Lalana mendengar berita ini. Artinya, Marlin tidak akan pernah kembali untuknya. Lalana merasakan duka yang dalam, tapi dia sadar perjuangannya masih belum selesai. Lalana begitu bertekad membawa ayahnya ke pengadilan. Lalana menelpon Bill dan bertanya tentang hilangnya ibunya. Bilang saja sekarang apa yang ayah lakukan dengan mayatnya, ditaruh di mana, agar kami bisa ambil dan bisa kami makamkan. Setelah itu aku tidak akan menanyakan ayah apa-apa lagi. Lalana bilang tujuannya benar-benar hanya ingin menguburkan ibunya dengan terhormat dan layak. Bill tertawa dan bilang, kalau kamu pikir aku akan memberitahumu jasad ibumu, kamu sudah gila, katanya. Semangat Lalana untuk menyelesaikan kasus ibunya menjadi inspirasi bagi detektif baru, Todd Kenner. Lalana juga didukung oleh James Major, kakeknya, ayah dari Bill. James tampaknya bersemangat sekali agar polisi bisa menangkap Bill. James bilang kepada polisi, pada saat Bill dipenjara, Bill menelpon James dan cerita kalau dialah yang menghabisi Marlin. James begitu jijik dan marah mendengar pengakuan anaknya itu. Dan sejak saat itu James tidak mau mengakui Bill sebagai anaknya lagi. Tapi tanpa bukti konkret, cerita James itu juga tak ada artinya. Kemudian detektif Kenner mengatur jebakan. James akan menelpon Bill dan memancing Bill untuk kembali cerita tentang apa yang pernah ia ceritakan dulu. Dan pembicaraan itu akan direkam dan James setuju. I keep getting calls from Lalana and she wants to know where her mother is so that she can get the bones and put them in a casket and have closure. Yeah, and put me in jail for life. Christ, at least you could be decent enough to say where you dumped her. I'll tip her where the body is if you let me know. And then she's gonna bounce it right back on me again. Then I'll have them Kentucky cops coming up here to arrest me and take me back down there again. You have pulled off the perfect crime, haven't you? No, I wouldn't call it perfect. Because if a crime was perfect, nobody would ever know about it. Bill Major ditangkap di rumahnya di Fairhaven, Massachusetts tanggal 25 Juni tahun 2001. Ternyata dia sudah lumpuh karena stroke yang dialami tahun 1995 di penjara.
Dalam perjalanan menuju ke Kabupaten Boone, Kentucky, Bill mengakui perbuatannya dan dia bercerita apa yang telah terjadi 20 tahun yang lalu. Malam sudah larut. Marlene dan Bill bertengkar dan Marlene mengancam akan meninggalkan Bill dan membawa anak-anak. Lalu Marlene keluar rumah, masuk ke dalam mobil dan diikuti oleh Bill. Marlene berteriak membentak Bill dan Bill tidak tahan lagi. Saat itulah dia menembak kepala Marlene 2 kali. Kemudian 4 peluru lagi dimuntahkan ke dada Marlene. Kemudian dia memenggal kepala Marlene, menghancurkan gigi bagian atas dengan pistolnya, lalu memutilasi bagian rahang bawah. Mencincang tubuh Marlene, lalu membuangnya secara tersebar di sepanjang jalan menuju keluar negara bagian. Kemudian Bill membuang pistolnya di satu telaga dan membuang kepala Marlene di lubang air besar. Lalu dia mendorong mobil Marlene masuk ke sungai Ohio. Semua alat-alat yang dipakai untuk memotong Marlene ada di dalam mobil. Namun semua alat bukti itu tidak berhasil ditemukan. Sisa-sisa tubuh Marlene pun tidak berhasil ditemukan. Awal Juli 2003, Bill Major diadili dengan pasal pembunuhan dan membuang barang bukti. Motifnya membunuh Marlene karena Bill tidak mau dipisahkan dengan anak-anak. Bukan karena dia sayang pada anak-anaknya, tapi karena dia perlu anak-anak untuk melampiaskan hasrat kebinatangannya. Donald dan Lalana bersaksi bagaimana mereka berdua di bawah ancaman dan harus tutup mulut untuk tidak membocorkan rahasia kotor dan kelam ayahnya. Donald berkata, sebelum mereka pindah ke Rhode Island, Donald sempat ditanyai polisi perihal apa yang ditulis Marlene di dalam buku hariannya. Sebelumnya Bill telah mengancam Donald jika menceritakan perbuatan ayahnya. Saat itu Donald ketakutan dengan ancaman ayahnya lalu bilang kepada polisi kalau apa yang ditulis ibunya itu tidak benar. Pernyataan Donald tersebut yang membuat polisi berhenti menyelidiki buku harian Marlene. 28 Juli 2001, juri hanya membutuhkan 43 menit untuk menentukan Bill bersalah. Bill naik banding dan dilakukan persidangan ulang. Bulan Juli 2003, Bill kembali divonis umur hidup tanpa kemungkinan bebas bersyarat. Lalana berkata dalam sidang, waktu ibunya hilang dia masih terlalu kecil untuk mengerti. Tapi semakin besar, Lalana semakin yakin kalau ayahnya ada di balik kematian ibunya. Dan sejak remaja, Lalana memang sudah bersumpah akan menyeret ayahnya ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan semua kejahatannya. Dan sekarang, Lalana tidak punya perasaan apapun kepada ayahnya. Donald berkata, penjara adalah tempat yang layak untukmu. Bill meninggal dunia di penjara tanggal 15 Oktober 2017 dalam usia 79 tahun. Baik Donald maupun Lalana tidak bersedia memakai nama belakang ayahnya. Lalana memakai nama Bramble dan Donald memilih memakai nama belakang ibunya, Oaks. Akhirnya Donald dan Lalana bisa melanjutkan hidup dengan tenang. Donald berkata, "It's finally over." Sangat menyedihkan bahwa Marlene tidak pernah mendapat kesempatan untuk mengalami hidup sendiri dan jauh dari Bill. Namun buku harian yang ditinggalkannya membantu anak-anaknya menjauhkan Bill dari mereka selamanya. Baiklah, sampai di sini jumpa kita. Terima kasih banyak untuk dukungan kalian. Please share, like, dan tulis pendapat kalian atas kasus ini ya. Jangan lupa subscribe buat kamu yang belum subscribe. Oke, sampai jumpa. I love you. Bye.